Inspirasi kali ini adalah kongsi 4,0. Nah apa itu? E, tips berkongsi di era milenial yang kita sering sebut dengan e, 4,0. Di dalam berkongsi maka kita perlu punya nilai-nilai yang sama. Orang jujur punya integritas, berkarakter. Berkongsi itu seperti dua orang menikah yang punya karakter baik, maka mereka tidak bubar, nggak bercerai. Demikian juga dalam berkongsi, maka pilihlah yang punya kecocokan dalam nilai-nilai kehidupan pan. Yang kedua, maka berpikirlah positif saling melengkapi. Tapi perbedaan itu dikelola dengan kedewasaan dengan berpikir saya melengkapi kongsi saya, kongsi saya melengkapi saya. Kita sadar kelebihan masing-masing, kita sadar kelemahan masing-masing. Lalu kita berkongsi. Untuk itulah kita saling membutuhkan, saling melengkapi membangun perusahaan ini dan masing-masing berperan sesuai keunikan, kecenderungan perilakunya menjadi maksimal dan bahagia.